Oke, hari ini kita akan mereview semua hero, semua senjata, dan semua kendaraan. Oke, all hero, all weapon, and all vehicle. Oke, hero dulu, kan? Eh, ini namanya Maggie. Bagus. Dia ini pengantar pizza ini. Pizza delivery kan. Don't worry. Ini Watchman. The truth always comes out. Dari namanya Watchman itu berarti mata-mata kayaknya. Penguntit. Technology exists to help humans. Oh, dari India kayaknya dia ini. Oh iya, oke. Bagus. Electric power is the only science. Apa dia ini? Oh, dia bisa pakai listrik-listrik gitu ya. Oke. Nanti aja. Tiger. Kayaknya ini pemain gulat ini. WWE Smackdown ini kayaknya ini. You don't got the money, I don't got the time. Saisen ini. Oh, ini kayaknya dari Jepang ini. Ini. Olga, wah ini dari Rusia nih, dari namanya Olga, Rusia kayaknya ini. Bagus. Murphy is safe. Yong. Safe and reliable. Oh ini bisa dari Cina ini, kalau nggak dari Korea. Oh, sorry. Ian. How rude of me. Ian, oh ganti ini kayaknya dari Korea ini ya ini. Bagus. Sulap ini. You want some more? Wah, Rio. Dari gerakannya nih, wah, ini oh dari Brazil ini, gaya rambutnya begini nih. Ini. I return my favors and I always get my revenge. Iron Jaw. Jahat ya mukanya. Ini. Choose a card. Let's see where your destiny lies. Oh, ini tukang main kartu ini kayaknya nih. Itu ada kartu di tangannya. Wow, bagus ya bajunya. Dan juga ya rambutnya juga bagus itu. Nah, ini Pertamina. Sorry. Momonoi. Oh, ini kayaknya dari Jepang juga ini, pemalu ini namanya Momonoi. Iya. All you little trash on the battlefield, don't run away. Come get revealed. Oh, ini buat penyet-penyetannya ya. Oh iya. Ini di dadanya ini. Buat jetpacknya itu. Scavenger. Got the need for speed. Namanya Mandalika. Wah, jangan-jangan ini terinspirasi dari sirkuit Mandalika ini. Dia pegang helm juga lagi. Oh iya. Bagus. Ini dari Indonesia ini. Nah, sudah ketahuan ini. Pegang helm, ada namanya Mandalika. Mantap. If you need help, all you gotta do is call Kapten my name. Kok mirip anu ya. Kayak pemain Street Fighter itu, Guile itu. Justice gives people hope. Morning Star. Oh, bintang pagi. Tangannya kenapa ini? Oh, ya dia ganti robot tangannya tuh. Kasihan. Best choice for humans. Dark side, lucu ya. Ada pelampung ini kayaknya dipasang di situ nggak bisa terbuka ini. Pelampungnya ini, kasihan dia. Kayak itu loh, penguin yang terjebak sama segelnya botol itu, kasihan. From a veterinarian's perspective. Humans are vastly different from animals. Apa ini? Emergency rescue. Oh, tukang suntik. Ada P3-nya itu, P3K. Iya. Invaders, a time of hackers. No biggie. Ini apa ini? Machine best friend. Oh, berarti dia mekanik ini. Cypher. PayPal, one's enough. Phantom ini, hantu ini kayaknya ceweknya ini. Wih, apa namanya ini?
Halo. Libur ke apa ini? Libur. Motornya mogok nih. Cari angkot nanti sebentar. Get out of here. Iya. Motibusnya kali. Gak tahu tuh. Biar aja. Namanya Ember. Ember. Wah, ini dokter ini. Mati. Kalau ini apa ya? My favorite gift. Beau. Beau. Aduh. Kenapa dia pusing kepalanya ini? Apa jangan-jangan dia belum minum obat ini? Ini yang terakhir, ini yang terakhir. Wah, robot ini. Mr. T, Mr. R, R. Dia pakai baju tapi nggak pakai celana. Nggak jelas kan ini robotnya ini? Bagus. Aduh. Bagus itu. Oke, kita cek dulu senjata. Deh, ini bagus namanya ini. Evander ini. Oh, ini dari Rusia ini, Evander ini. Dari namanya aja ini. Perang. Oh, bagus sekali. Ini apa ini? Hound. Wih. Ini jarak dekat ini. Bisa dead orang juga berapa. Bagus. Ini favorit ini yang ini. White Drop. The Warp. Itu sudah nggak jelas. Apa? Meja yang salah. Nggak jelas ya? Ini Defender. Wih, mantap ini. Pandu. Itu sudah. Silakan mejanya. Orang yang salah kan? Dapat di situ. Di situ. Kan security aja. Ada tamu ini satu kursi, satu buat punya security. Generator. Jadi security korbannya kan. MF 18. Apa ini mirip-mirip apa gitu kan. Tahu sendiri kan. Ini mirip Scar yang ini. M4 kan. Ini UMP 99 ini lucu ya. Ini warna pink ini. Pesawat cewek ini. Ini favorit ini, Stellar Wine. Bagus ini. Jarak jauh bisa tembus ini bajanya. Ini fanatik, wow fanatik. Bagus ini tipenya, Walkman. Ini AK-77, ini AK-77. Bagus juga ini. Ini apa ini, oh iya. Oke. Metroid, Metroid, kelinci yang marah ya. Jupiter 6. Wah, bagus sih. Bagus sih. Wih. Ini Metroid tadi. Metroid, kelinci yang marah. Ini tikus yang marah lagi. Aduh, kasih nama kok. Nama-nama. ISS. Sniper ya, tipe sniper ya, terjauh. Uzi, ini aja yang namanya masuk akal ini. Oh, ini pengajar kendaraan ini gue, apa ini Rhino, gue badak ini. Kenapa disebut badak ini? Oh, karena bentuknya gemuk ini, ada tanduknya juga kan. Kalau ini MG7, gue 40-nya banyak ini. Menghancur kendaraan, gue. Sekarang kita kendaraannya. Single pilot mecha. Wih, ini kayak kendaraan-kendaraan di Front Mission itu lah. Robotnya ini, wih, apa sih? Motornya bisa terbang ini. Dia ya, kalau bisa terbang itu fungsinya spring itu buat apa ya? Kan dia nggak injak, nggak nyentuh darat itu. Udahlah, memang desainnya begitu kali. Ini mirip semut ini. War Spider, oh bukan semut, tapi laba-laba ya kan, laba-laba tempur ini. Ini, Wasteland Hovercraft, ini bisa jalan di air juga ini kayaknya. Bagus ya, kayak traktor tapi bisa terbang. Ini nih Air Beast ini, terinspirasi dari Iron Man sepertinya ini. Iya, bagus juga bagus. Nah, ini aku pernah diserang sama ini api nih. Ini bahaya. Nah, sama ini bisa berubah ya. Nah, jadi tank. Mobile turret. Oh, turret yang bisa bergerak ini. Kenapa enggak bisa enggak disebut tank aja kan?
Oh ini four leg lizard, lizard. Oh lizard lebih cocok disebut spider ya kan daripada lizard. Ini juga, wah ini mobil dari abad 50 ini, bisa terbang nih sama kayak motor tadi tuh. Rover car, oh iya yeah. Yang ini nih mantap nih, wah bisa berubah jadi robot. Transformer ini, Blazing Infantry, oh iya iya iya. Terakhir, Gunbot. Gunbot, ini kenapa gak disebut hovercraft, malah disebut Gunbot. Ya sudah lah. Ini gak rasa apa ini. Oh ya, sini ya. Oh, jetpacknya ini ya. Ya sudahlah. Kita perang dulu ini. Perang dulu. Oke. Kita lanjut video selanjutnya ya. Mau perang.